Seorang kakek di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas di kolam sebuah rumah kosong. Sebelumnya kakek tersebut juga dilaporkan hilang oleh keluarganya. Warga di Jalan Lumba-Lumba, Kaliwates, Jember, Jawa Timur dikejutkan oleh penemuan mayat seorang kakek. Hartono, orang yang pertama kali menemukan mayat tersebut, mengenali korban sebagai Basuki, pria yang seminggu lalu dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi dari Polsek Kaliwates yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP sambil menunggu datangnya tim COVID-19. Malam tadi proses evakuasi jenazah kakek Basuki pun dilakukan sesuai standar operasional COVID-19. Selanjutnya, jasad kakek Basuki akan dibawa petugas ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi untuk divisum. Betul.